Hai, assalamualaikum semua. Untuk warga Selangor, satu Malaysia lah. Okey, so sekarang saya ada di satu gerai yang ada di Jalan Seri Tanjung. Nak tahu apa nama dia, nama kedai dia? Di Panglima Tanjung Hani. Okey, so sekarang saya ada dekat kedai dia sekarang ni. So saya nak try menu special dia. Dia ada nasi goreng kencur. Jadi macam-macam jenis ada. Nasi goreng kencur, udang, kambing, ayam, daging, macam-macam lagi. Tapi yang saya ada kat depan mata saya sekarang ni, nasi goreng kencur daging. Chow Kuo Tiao pun ada. Nanti, sekejap lagi nantilah. Nanti kita try kemudian untuk Chow Kuo Tiao. Apa kita try dulu. Ini, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabari. Nafi maradala wa fina azam. Okay. Kita rasa nasi goreng kencur kambing dia. Saya dengar nasi goreng kencur dia sedap. Kita try tengok. Nasi pun selamat. Bismillahirrahmanirrahim. First time saya makan nasi goreng kencur kambing ni, memang terbaik. Siapa tak order memang kobi. Memang aum. Memang sedap gila. Sedap gila. Kalau nak di... kalau nak dibandingkan dengan nasi-nasi yang lain, nasi ni yang paling sedap. Tapi yang ni... baru saja terbaik lah. Tukang masak dia pun A lah. InsyaAllah, maintain-maintain ni. Okay. Kita minum jap sikit. Dia sediakan air Bandung lagi. Memang terbaik lah. So, siapa-siapa nak datang ke kedai di Panglima Tanjung Hani, dia kat Sejangkang, boleh datang order kat sini. Food Panda pun ada, jangan risau. Apa kita akan apa? Salah. Tengok kamera sini buat apa? Bingung. Ada banyak-banyak. Masih datang. Makan je lah. Tapi siapa-siapa nak ni? Sekarang hampir mana weh? Sedap. Banyak rasa. Okay. So. Okay, tadi kita dah try nasi. So, tadi kita dah try nasi goreng kencur kencur kambing. Sekarang ni dia Chow Kuo Tiao. Fokus sikit. Non nalar ke nyudang. Okay, so kat sini Chow Kuo Tiao udang galah ni, dia berharga RM13 satu pinggan. So sekarang kita nak try rasa macam mana kan. Bye bye sayang. Aku nak makan kamu bye bye. Kenapa syaitan? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalku. Okey. Dia punya rasa
Okey, padu padu padu. Tak boleh lawan lah dengan chow kway teow Penang, tapi rasa dia memang terbaik. Boleh cuba kat sini. Boleh datang kat Jalan Sri Tanjung di Panglima Tanjung Hani. Marvelous. Marvelous. Sting aku. Sting aku. Dia oi, dengan udang dia besar. Ambil kepala. Ambil kepala. Masuk mulut. Habis pancut habis semua udang ni. Udang ni pun besar, pakai udang galah lah. Nama mana ada udang galah kecil-kecil tu. Wow. Dia merasa pun mengancam. Udang pun besar. Banyak no kamera aku nak tengok. Kenapa? Wow. Habis nak cuma aku nak. Gelap semua. Okey. Dia punya sauce paste ni semua dia buat sendiri ya. Tahu. Dia buat sendiri, memang homemade, memang terbaik. Siapa yang tak try memang rugi. Memang rugi betul. Rugi besar orang Perak cakap. Biar abang gadis Melayu tak menawan. Makan cakwe tiaw udang galah. Nyah. Eh, memang sedap, memang sedap. Dia punya portion pun berbaloi. Portion dia pun berbaloi. Alhamdulillah. Aiman, jana Aiman. Aiman, jana jana jana. Hai. Okay. Tu siapa-siapa nak cuba char kway teow di Panglima Tanjung Hani, boleh datang kat sini dekat Jalan Sri Tanjung. Si Jangkang, okey? Ada menu banyak lagi. Ada kambing golik, ada limau panggang, ada kucing golik goreng-goreng masak lemak, ada kucing pula. So, ada macam-macam goreng-goreng ada. Tapi yang special menu kat sini, nasi goreng kencur. Bermacam perisa ada. Ada kambing, ada ayam, daging. Udang eh? Udang apa? Udang harimau ada. So, dia punya kick menu. Dia punya kick menu. Chow kway teow lah. Chow kway teow udang galah. Udang biasa. Udang biasa pula. Udang ketel. Kerang. Ketam ada. Ketam ada. Ketam ada. Chow kway teow ketam ada. Orang tak ada lagi. Ada orang. Kalau ada orang. Korang ni, kau tak kacau aku makan tak boleh. Tapi alakat semua ada lah. Alakat semua ada. Kepala tom yam. Tom yam siakap semua ada ya. Cantik. Yang tak ada siakap. Puyuh ekor je tak ada puyuh. Gigi tak ada. Cara daddy. Oh, kemam eh. Kemam kau tiaw. Ha, tengok kamera. Okay, so jangan lupa datanglah. Datanglah. Datanglah beramai-ramai. Datang beramai-ramai kenuri saya pada besok hari. Siapa-siapa nak datang ke kedai Panglima ni, di Panglima Tanjung Hani ni, so nak try macam-macam menu, memang terbaik lah buat masa ni. Jangan lupa ada Foodpanda. Jangan lupa ada Foodpanda juga. Nak ada COD sendiri pun boleh, tak ada masalah. So kita akan bagi tengok video. Nanti dia punya location kita akan sharekan Waze ya. Mana satu nak tengok lagi. Lontong habis ke udang jap. Bau udang ni sedap. Habis kan? So, jangan tunggu lama-lama. Lepas je saya habis review ni, datang beramai-ramai. Okey. Kat sini di Panglima Tanjung Hani, Jalan Sri Tanjung, Si Jangkang, okey? Okey, bye bye. Saya nak habiskan menu dulu. Bye bye lah sayang. Teman nak habis kacau-kacau ni, orang belakang tak ada dah. Okay, bye bye semua. Assalamualaikum. Love you. Bye bye. Ciao.
Adios, amigos. Dah seorang aku makan. Mampus hari ni aku nak makan ubat. Nasi goreng kan masih. Aku makan sambil table goyang, nampak? Pakis, nampak. Semua jatuh. Semua jatuh. Sebab meja goyang. Pakis lagi. Cedok nasi dia. Masuk. Dia ambil cili. Tak, kejap. Aku makan cili ke? Kira yang mana enggak? Depan je. Nah, sama nak kau nak makan pedang. Yahoo! Sting aku. Tengok, oh, satu je. Ambil kepala. Konyak-konyak. Ambil kepala. Ya, abang makan dua. Nanti mama makan. Tak nak. Ini pun tadi makan kepala dia tadi. Goyang. Kakak duduk memang tak nak kakak bangun. Dah kenapa? Selama. Dia kepala dia yang mana? Yang kantong hitam ke? Ni. Aduh, termaskan lagi. Patut aku rasa hayang-hayang lagi ni. Kadang-kadang tak ada. Mabuk udang lah. Tadi yang mendapat lagi satu. Nah, mana? Ni mana? Kamu makan lagi tadi. Aku goyang rasa. Sama cekik. Goyang. Kepala goyang. Goyang kepala. Goyang kepala. Gagal balik. Goyang. Dia kata makan dua tengok. Dah habis. Apa tak nak? Oh, apa habis dah tak nak? Adik tak nak? Janganlah makan kepala dia. Ubat baru lepas makan kan? Goyang. Celuk bagi dia rendam. Rendam dulu. Golek. Dia berat dalam mulut.